Bandung, and the last match we played in Bandung, we won in the last minutes with 1-0. We have seen the improvement of the team defensive-wise. And of course, we know that was priority because we leaked in too many goals in the first round. And now that we have more stabilizing in the defense, we can work from there and get a better attack as well. So there's more confidence in the team. And I want to see that to be continued in tomorrow's home match, where the team will continue to develop. I look forward to see them play, and I look forward to get the 3 points at home tomorrow. Yeah, Omid this morning looked okay on training. A little bit more swollen because now the blood is coming down. And that we have to monitor, because if tomorrow he has a really swollen eye, of course, then he cannot play. But so far, no infection, which is the concern. So if everything goes according to plan, he will play tomorrow. Untuk pertandingan besok, kami sudah siap. Kami sudah melupakan pertandingan di Padang. Mudah-mudahan kita bisa meraih poin di sini. Di tim Persib ya, sejak putar perduaan dia sudah benain. Yang jelas timnya cukup bagus. Ya, mungkin ini menjadi bahan pertimbang kami besok. Ya, mudah-mudahan kita bisa bermain baik besok. Ini yang jelas. Ini kita datang ke sini, alangkah baiknya kita memenangkan pertandingan. Kalau tidak bisa, kita bisa meraih poin di sini. Itu yang jelas. Ya, saya setuju sama coach. Pertandingan yang sangat penting untuk kita. Kita berusaha untuk memaksimalkan setiap pertandingan di home, terutama. Kita punya tekad untuk meraih poin penuh, tetapi bukan jadi beban untuk kita pemain, tetapi itulah tekad kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita tekadkan tercapai. Itu. Kalau kejadian kemarin berpengaruh ke psikologis pemain, mungkin nggak terlalu ya. Ini saya berharap itu kejadian terakhir, dan mudah-mudahan hikmah dari itu tim ini semakin baik, semakin apa ya, pepatah mengatakan semakin tinggi angin semakin kuat. Itu mudah-mudahan itu untuk tim kita berlaku, untuk tim kita udah siap juga. Mulai dari Padang kita udah bertekad bahwasanya dengan bergulirnya putaran kedua ini, mudah-mudahan kita bisa mendongkrak klasemen kita untuk ke atas. Kalau keuntungan, bilang keuntungan ada sih keuntungan. Tapi kita nggak melihat dari satu pemain aja, karena kita tahu dari musim-musim sebelumnya Persib juga selalu punya pemain yang bagus-bagus. Mulai dari pemain lokalnya pasti setiap tahunnya tetap sama, dan pemain asingnya juga berkualitas. Dengan datangkan pemain-pemain baru ini, saya kira tidak adanya Ezequiel masih lebih solid juga sih Persib Bandung. Jadi kita perlu waspadai juga sih tanpa Ezequiel.